Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia, salam 31. Okey guys, so sebelum memulakan video untuk kali ini, saya ingin ucapkan salam takziah kepada Indonesia dan juga seluruh ahli keluarga dan kenalan masa nahas pesawat Sriwijaya ASJ182. Semoga waris-waris bangsa kuat dan tabah, dan ini merupakan ikhlas daripada saya dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay guys, so untuk kali ini korang patut mana kita ada sedikit update. So sama-sama kita lihat guys. Okay, so untuk update kali ini mana kita ada 4 club selection. So jom kita lihat dahulu. Alright guys, so seperti yang saya cakap di video semalam, yang mana kita ada 2 orang player yang mana kita boleh redeem e-football. Okay, untuk first kita ada Ansu Fati, and then kedua kita ada William. Okay, player ni daripada Club FC Barcelona dan juga Arsenal. Okay, sorry guys, saya tahu kenapa loading tadi lama sangat, so saya terpaksa untuk pass. Okay, so anda boleh lihatlah dekat sini mana untuk redeem point. Okay, yang mana kita boleh untuk redeem 2 orang player tadi. Okay, untuk first kita ada Williams, yang mana dia punya match rating adalah 94, so berjumlah 1500 e-football point. Dan untuk Ansu Fati, dia punya match rating dalam jangkaan 100 dan dia punya penggunaan adalah 1500 e-football point. Okey, mungkin dalam next video saya akan cuba untuk mendapatkan Ansu Fati. Kita tengok je lah. Okey, so untuk 4 club selection untuk kali ini mana saya nak highlightkan, yang mana kita ada first FC Barcelona, Arsenal, AS Roma dan juga Lazio. Okey, first kita lihat dahulu untuk FC Barcelona guys, yang mana kita ada the goat kita, Lionel Messi. Kita ada balik mana dia punya match rating untuk right wing forward adalah 99. Dan kita ada Ter Stegen 95, Antoine Griezmann 95, Busquets 95, center back Gerard Pique 95, Frankie De Jong 97, left back Jordi Alba 94, and last but not least kita ada gol baru saja Pedri 95. So saya harap saya akan dapat player yang saya target di video yang semalam lah. And then untuk Arsenal kita ada Pierre-Emerick Aubameyang 96, goalkeeper Leno 93, kita ada Xhaka 94, Partey 94 juga, Gabriel Magalhaes 95. Mantap juga kan. Kita ada Tierney guys. Tierney 94. So kalau dapat dia pun padu juga. Kita ada Nketiah 93. And last but not least kita ada El Neni. Dia punya match rating kali ini adalah 89 saja. Okay, untuk next guys, okay, AS Roma kita ada first Pellegrini 95, Chris Smalling 93, kita ada Di Zecco 93, Mika Hitrayan 93, goalkeeper Mirante 90, CMF Veretout 92, right wing forward Pedro yang mana kita dapat free hari tu 91, and last but not least goal ball saja 92, Ibanez. Okay, and then untuk last but not least untuk club selection of Lazio kita ada Immobile 95, center back SRB 94, center midfielder Luis Alberto 95, Milinkovic Savic. Payah aku sebut nama dia ni. 95 juga. Kita ada Luis Felipe 94,
Center forward Caicedo 91, goalkeeper Pepe Reina, dan seorang pemain yang nama dia seakan-akan saya, Muhammad Faris guys, 91 guys. Aduh, kalau memang ejaan dia F-A-R-I-S, memang saya inginkan lah dapatkan dia, tapi Faris tu macam jauh berbeza. Okay, so macam biasa saya punya trik, saya akan draw untuk satu-satu. Ha, kita akan draw keseluruhan player lah untuk kali ni. Okay, so let's go guys. Sebelum tu lihat dahulu saya punya my team, mana saya ada deletekan lah untuk player-player semalam. Untuk my team ada 494. Okay, 6 player boleh lah, kita tengok dahulu. And actually saya dah ada macam player yang saya dah dapat, so kita tengok je lah untuk kali ni. Alright guys, so Bismillahirrahmanirrahim. First draw FC Barcelona. Siapakah player yang akan dapat? Ha, ada lagu guys. Berjersey 16, dapat Pedri guys. 95 max rating dia, 95 dapat Pedri. Okay, Pedri pun okey lah. Okay, seterusnya untuk Arsenal FC, kita teruskan untuk Arsenal. Player manakah yang saya akan dapat? Ha, untuk Arsenal lagu lain. Tadi FC Barcelona lagu lain. Ha, siapa ni guys? Adakah Partey? Berjersey 18. Sorry lah, tak kena. Okay, Partey guys, dia punya max rating adalah 94. So okay, nice. Untuk Arsenal dapat Partey. Okey, teruskan untuk club selection of AS Roma. Okey, so AS Roma ni saya pun macam tak tahu dapat siapa, sebab AS Roma saya dah ada, dah dapat ramai player dah untuk AS Roma, macam Pellegrini ke, Bertaut. Okey, Black Ball berjersi 7 AS Roma. Okay, saya dapat Pellegrini lagi guys. Okay, actually saya dah dapat Pellegrini yang hari tu, dan dia punya max rating sama sahaja dengan yang saya dapat sebelum ni. So mungkin saya akan release lah lepas ni. Okay, last but not least untuk club selection of Lazio. Okay, teruskan untuk Lazio. Saya rasa pun macam dapat Pellegrini juga, 95 max rating dia. Mungkin saya akan release yang ni je lah. Okay, Black Ball 21. Okay, center midfield saya dapat Milinkovic Savic. Ha, yang mana dia punya max rating adalah 95. So yang ni saya belum dapat lagi. So nice lah, ha, dapat beliau. Okay, so sebelum tu kita lihat dahululah, ha, untuk player-player kali ini. Okay, nice. Untuk Barcelona dapat Pedri. Okay, nice. Goal ball saja. So mungkin kalau macam fans FC Barcelona ni mungkin akan happy lah dapat Pedri. Okey, untuk players saya dapat Pellegrini, Partey dan juga Milinkovic Savic. Okey. So sebelum tu saya akan cuba untuk gunakan yang untuk team yang saya buat semalam. Okey, untuk Swiss squad. Mana dah Real Madrid ke, saya pun tak ingat dah. Okey, so dapat yang saya punya target. Okey, Milinkovic dan juga Milinkovic Savic. So saya akan cuba untuk releasekan lah. Okay, players, and then kita pilih yang untuk squad. Okay, so saya akan cuba untuk releasekan dahulu. Okay, release 4000 saja. Nice. Okay, and then sort data sign. And saya akan cubalah untuk releasekan Pellegrini sebab saya dah ada guys. Okey, untuk Pellegrini saya dah ada, dan dia punya max rating sama saja yang untuk saya dapat tadi. Okey, so kita teruskan untuk next box draw untuk FC Barcelona juga. Rasa macam kurang menyengat kali ini. Okey, teruskan. Second draw FC Barcelona. Lagu yang menarik guys. Berjersi 3. Siapa, aku tak ingat sebenarnya. Gerard Piqué ke? Gerard Piqué guys. Nice, alhamdulillah. FC Barcelona dapat Gerard Piqué. Ha, player yang saya nakkan semalam. So mungkin kita compare Gerard Piqué dengan Ramos.
Enggak dubat, guys. Okay, untuk next Arsenal. Kita teruskan untuk Arsenal. Siapakah dia? So, untuk jarak pitch punya max rating adalah 95 tadi. Okay, kasut hijau Adidas. Berjersi 3. Siapa? Saya tak kenal sebenarnya. Tierney ke, guys? Tierney ke, guys? Saya rasa macam Tierney. Alhamdulillah, guys. Tierney, guys. Ho-ho. Walaupun saya fans MU, tapi guys, Tierney ni saya tengok dia punya performa ni memang kau-kau lah untuk reality left back. Menentukan yang player yang boleh menjaringkan gol. So memang nice lah dia punya prestasi, orang boleh cakap macam tu. Okay, untuk draw seterusnya AS Roma. Berapa tu? 77 ke berapa tak? 77 Mika Hitrayan. Okay, dapat pemain yang pernah bermain di Manchester United, yang mana untuk perpindahan dia ni, dia tengah dia telah berbuat perpindahan lah masa tu dia dengan Alexis Sanchez. So macam swap macam tu lah. Okay, untuk last untuk yang draw kedua. Okay, dapat juga Tierney. Nice, memang nice, guys. 20 berapa? 21 ke 22? 21 Lazio. Aku rasa makan yang tadi lah. Saya benda tak ingat dah. Dia start balik, guys. Okay, so untuk Lazio dapat player yang sama. Untuk yang ke dua kali. Okay, kita lihat dahulu. Okay, so saya akan cuba untuk releasekan dulu lah untuk Milinkovic Savic. Okay, dapat Tierney, dapat Mkhitaryan, PK. So memang nice, guys. Oh, nice, nice, nice. Okay, untuk squad dahulu. Saya akan cuba untuk releasekan dahulu Mkhitaryan. Ha, kita release lah yang untuk best player. And then, tadi dapat jarak PK. So, goodbye lah untuk carry over player. Welcome yang untuk apa ni? Best player. Maaf saya, featured player. So, okay. So ada seorang lagi saya akan release yang untuk Partey. Macam mana terlepas Partey ni? Defensive midfielder. Ha, kita ada Partey. Okey, kejap eh, cari untuk DMF. Saya pun tak perasan saya tak masukkan semalam. Okey, ni dia Partey. Okey. So let's go untuk last draw. Saya rasa dah macam gembira dah sebab saya rasa ramai player yang mana saya target untuk semalam. Okey, kita teruskan. Last draw FC Barcelona. Sama-sama kita lihat. Siapakah dia, guys? Messi lagi, guys. Hari itu dia dah bagi Messi. And saya dah dapat untuk Messi. Dapat the goat sekali lagi, guys. Saya rasa mungkin untuk tahun ini memang dapat the good Messi ni memang banyak kali. Dan Ronaldo pun banyak kali. Tak apalah. Ha, kita dapat Messi. Okay. Last draw di Arsenal. So, untuk Messi kali ni saya tak tahu dia punya match rating macam mana. Sama dengan dia yang dibagi free. Goalkeeper. Leno. Ha, dapat Leno. Okay. Nice. Dapat Leno untuk Arsenal. Okay. Actually, Leno ni macam saya tak target sangat, tapi boleh lah. Okay, teruskan untuk AS Roma. AS Roma, siapakah dia? Sebelas. Pedro lagi, guys. Pedro lagi, guys. Pedro, Pedro. Dah bagi dapat free and then saya dah dapat yang untuk featured player hari tu. Okay, ni last draw. Last year untuk kali ini. Siapakah dia? Ceng, ceng, ceng. Okay, black ball. Berjersi 10. Luis Alberto ke siapa? Okay, Luis Alberto.
95 mat seperti ini dan saya dah dapatlah yang untuk kali tu. Okey, so untuk sekarang ni saya akan cuba untuk match ratingkan dua orang player saja. Okey, alhamdulillah kita lihat dahulu untuk player kali ini. Okey, data sign. And then dapat Messi, dapat Tierney. Saya nak highlightkan yang untuk jarak PK dan juga Tierney guys. Okey, training. Tierney ni memang mengancam lah. Ha, untuk orang kata prestasi dia. Dan saya sebagai fans Manchester United minta sangat-sangat yang mana untuk player of the week kali ini, tolonglah masukkan Scott McTominay guys. Hari tu McTominay dah power, tiba-tiba POTW tak ada. And then hari ni, semalam dah power balik. And harap sangat-sangat mana kali ni masukkanlah McTominay. Sebab actually McTominay ni bagi saya memang padulah. Ha, yang player okey. 94 untuk Tierney dan kita teruskan untuk jarak PK. Okey, saya just pilih dua orang player saja sebab mungkin takut video kali ni agak lama. Okey, untuk kita teruskan untuk jarak PK. Oh, satu lagi nak capai untuk match rating dia 95. Tapi dah capai dah tadi. Okey, so nice. Kita lihat dahulu untuk kali ni Tierney. Ha, yang mana saya nak highlightkan player of Scotland. Position dia left back dan juga center back sedikit. Okey, lofted pass tinggi 93. Speed boleh tahan 96. Acceleration 93, kicking power 86, jump 86. Balance 86, stamina 95. Okey, boleh tahan lah. Ha, boleh tahan untuk yang player. Ha, berusia 23 tahun. And then last but not least, kita ada jarak PK. Ha, jarak PK ni saya nak tengok dahulu. Dia punya attributes yang tinggi macam mana. Okey, low pass tinggi, lofted pass 91, heading 90 saja. Kicking power 87, jump 86, physical contact 93, stamina 92 dan defensive awareness 99, ball winning 97 and last but not least aggression 91. Okey. So guys, itu sahaja daripada saya Farid Farhan. Okey, seperti biasa jika korang ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada saya, sila tanya saja di ruang komen and jangan lupa subscribe saya pun channel Farid Farhan di laman YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021 guys. Okey guys, so sebelum tu saya Farid Farhan ingin memohon maaf jika saya ada tersalah silap kata, tersasul bahasa ataupun tersalah informasi. Saya ingin minta maaf kerana jujur saya kata yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala dan yang buruk itu datang daripada silap saya sendiri guys. Okey guys, so itu sahaja daripada saya Farid Farhan. Okey, good luck pada anda semua supaya dapat play-play yang korang inginkan. Okey, so thank you guys for watching my video. Thank you very much. Jumpa lagi next video ini insya-Allah bersama saya Farid Farhan. Okey, ada update apa pula ni? Rising Star in ASEAN. Mungkin saya akan cuba untuk explain this video. Alright, bye-bye.